بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله dengan kedatangan bulan Rabiul Awal al-Mubarak 1440 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah karena berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada Bani Israel tentang kedatangan baginda Rasulullah dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada Bani Israel akan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad, walaupun jaraknya 500 tahun lebih daripada zaman Nabi Isa alaihi salam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda bahwasanya, ibu aku melihat di malam atau di saat kelahiran aku cahaya yang keluar menerangi istana Kisra di Persia dan istana Busra di negeri Asyam. Pada malam kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila mana ini kejadian yang luar biasa tentang kelahiran baginda Rasulullah yang dinanti-nantikan, dan juga kejadian yang luar biasa terjadi di alam semesta ini dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya menyuruh kepada muslimin muslimat untuk bersama-sama menghadiri majlis Maulid Akbar di Masjid Mu'ad Ibn Jabal Setiawangsa pada 7 hari bulan Disember 2018 bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bermula jam 6 petang. Mari bersama-sama kita menghadiri majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.